Kak Ratih dan juga Kak Nana, Kak Bob, dan Kak Riyad. Kembali bisa menjumpai adik-adik semuanya di Eagle Nest Online Dasyat. Dan kita senang banget Kak, karena kita tahun ini adalah tahun yang kedua. Sudah berumur 2 tahun ya, puji Tuhan. Gak berasa yang online ya. Makanya kita mau senang-senang, kita mau happy-happy memuji nama Tuhan. Adik-adik udah siap? Nah, siap semuanya ya. Yuk yang masih malas-malasan berdiri semuanya. Kita mau sukacita. Bersukacita bersama Tuhan Yesus dan kita semuanya. Yuk kita nyanyi bersama yuk, bareng-bareng yuk. Sukacita. Semuanya di sini semangat dan adik-adik juga masih semangat. Belum capek kan ya? Masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi. Yesus pokok, karena Tuhan Yesus adalah pokok dalam kehidupan kita, Kak. Setuju? Setuju. Ya, kita nyanyikan pujian ini bareng-bareng ya adik-adik. Ayo pakai gerakan. Ikuti Kana, Karati. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Cinta dia, Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
akan berbuah kalau kita mau melakukan firman Tuhan ya kak ya? Ya sebelum melakukan pasti kita harus mendengarkan dulu dong. Nah sebentar ini, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Untuk itu kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita ya kak ya. Nah kita mau nyanyi satu lagu, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasihmu, sahabat dan Tuhanku, sampai kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai hidup kami Tuhan hingga sampai saat ini. Dan sebentar Allahku, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan agar kami dapat belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik. Selamat bertemu lagi bersama dengan Kak Nani. Aduh, adik-adik, enggak terasa ya. Sekarang ini, hari ini, online dahsyat Eagle Nest berhari ulang tahun 2 tahun. Nah, luar biasa ya adik-adik. Enggak terasa sudah 2 tahun kita mengadakan ibadah online dahsyat Eagle Nest. Bersuka cita adik-adik ya. Oke, nah pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan memberikan kami sukacita dan bersyukur untuk hari ini ulang tahun online dahsyat Eagle Nest 2 tahun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami semuanya mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar dalam firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 43. Nah, adik-adik, kalau adik-adik di situ membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus pergi beribadah bersama dengan keluarganya. Minggu lalu, ayo siapa yang firman Tuhan?
Siapa? Oh iya, Kak Bob. Bagaimana keluarga dari Yesus, yaitu orang tuanya Yesus, Yusuf dan Maria, mengajak Tuhan Yesus pergi ke gereja. Suatu teladan yang luar biasa. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga mau mendorong adik-adik, menolong adik-adik untuk selalu beribadah. Nah, pada pagi hari ini, kakak memberi judul, yaitu dengan judul Yesus Teladanku. Siapa di antara adik-adik yang ingin menjadi teladan? Oh, semuanya yang ingin menjadi teladan. Nah, adik-adik, kita belajar. Apa sih teladan Yesus untuk kita semuanya? Untuk kakak dan untuk adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 43. Ada 5 hal adik-adik yang Tuhan Yesus ajarkan untuk menjadi teladan. Yang pertama yaitu jujur. Adik-adik, kejujuran itu adalah penting. Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk kita jujur. Tuhan Yesus juga jujur ya dalam dia melakukan apa yang dia lakukan. Nah, Yesus jujur pada saat apa adik-adik? Yuk, adik-adik nanti lihat ya dalam Yohanes 2 ayat 4. Ya, Ibu Yesus mendesak, ayo cepat lakukan mujizat yang pertama. Tuhan mengatakan, oh Bu, belum waktunya. Belum waktunya untuk aku melakukan mujizat. Tuhan Yesus jujur. Nah, seperti adik-adik juga, adik-adik harus jujur. Kalau adik-adik dikasih uang untuk persembahan, adik-adik harus masukkan itu uang persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan malah dibuat beli snack. Yang kedua, yaitu empati. Tuhan juga mengajarkan kita, memberikan teladan kita ke empati. Apa sih itu empati? Empati itu adalah belas kasihan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bagaimana kita harus mempunyai rasa belas kasihan kepada orang lain. Kalau teman kita yang tidak mempunyai makanan atau tidak mempunyai pakaian, mari adik-adik kita beri mereka pakaian atau makanan. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada teman kita, kepada tetangga kita yang tidak mempunyai makanan, mari dengan penuh belas kasihan kita beri kepada mereka. Lalu yang ketiga yaitu santun. Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan hidup kita harus santun. Menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita yang lebih tua. Ya, seperti adik-adik, kalau sama kakak harus santun, sama orang tua juga harus santun, itu menghormati. Ya. Lalu yang keempat yaitu unggul. Nah, kita mau unggul, kita mau hebat. Tuhan Yesus juga memberikan kita yaitu unggul. Yesus tidak tergoda. Tuhan Yesus tidak tergoda dicobai oleh iblis. Ya, walaupun dia unggul, walaupun dia itu Allah, walaupun dia itu bisa menyuruh malaikatnya menopang, tetapi Tuhan Yesus tidak mau mengunggulkan mengunggulkan diri sendiri. Ini loh aku pinter, ini loh aku bisa. Tidak. Tapi Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, dia mau menghormati. Yang ketiga, yaitu setia. Tuhan Yesus setia sampai akhir. Tuhan Yesus setia sampai mati di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan hidupnya untuk kita semuanya. Dalam Matius 26 ayat 39. Tuhan Yesus setia sampai mati di kayu salib. Nah, 5 tadi adik-adik, kalau adik-adik perhatikan itu ya, yang hurufnya di depan tuh J, yaitu J E S U S. Kalau adik-adik dibaca di depannya itu bisa satu kalimat, yaitu Yesus. J-nya itu jujur, E-nya itu empati, ada penuh belas kasihan, S-nya itu adalah santun, U-nya adalah unggul, S-nya adalah setia. Nah, adik-adik, kita mau menjadi teladan. Seperti Yesus sudah menjadi teladan untuk hidup kita. Ya, Tuhan Yesus menjadi teladan untuk hidup kita, yaitu
bagaimana Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Ya, bahkan dia disenangi semua orang. Ya, ayo adik-adik kita lihat dalam Lukas 2 ayat 52. Ayo di situ adik-adik kita mau baca ya. Lukas ya sebentar ya adik-adik, di situ penekanan untuk ayat ini. Lukas 2 ayat 52 ya. Yuk kita lihat ya adik-adik ya. Ya. Nah, di situ dikatakan adik-adik, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah adik-adik, kalau kita ingin menjadi teladan, menjadi contoh untuk semua orang, biarlah kita disenangi oleh orang-orang lain juga. Tidak disenangi oleh mama papa saja, tetapi disenangi oleh semua orang. Nah, itulah adik-adik, Yesus menjadi teladan hidup kita. Biarlah adik-adik dan kakak mencontoh Tuhan Yesus, menjadikan hidup kita teladan untuk semua orang. Bahkan Yesus dikasihi, ya, dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita senang kalau kita dikasihi oleh Allah dan manusia. Tentu kita akan menjadi teladan, menjadi contoh untuk semua orang. Amin. Mari adik-adik kita berdoa dan kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan menjadi contoh seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan hidup Yesus untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang pada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.